Nah, gas. Kereta baru guys ya. Oke, di sini kita laporan kembali buat sistem kereta apian di SimCity. Kita sudah bisa membangun stasiun baru Metropolitan Railway Station ya, dengan syarat 25.000 pengiriman penumpang ya. Ini baru beberapa hari kita bangun kereta udah sampai di 25.000 pengiriman kereta penumpang ya. Di sini harganya 150 SimCash ya. Dengan area 12x12 penumpangnya bisa sampai 1080 maksimalnya ya, kalau didekatkan dengan orang-orang rumah-rumah gitu. Apakah kita langsung beli sekarang? Iya, kita langsung beli sekarang aja, tapi nanti beli dulu 150 SimCash ya. Buat yang ini masih banyak 50.000 ya, yang penting kita beli stasiunnya langsung ya. Nah, ini jalurnya cuma satu, kita bisa langsung sambungin aja ke sini guys. Oke, okay? Ini tinggal disambungin aja ke bagian sini, jadinya kayak apa, atau ke sini? Nah, jadinya gitu ya. Kalau dari sini gimana? Kalau lurus aja gitu. Nah, kayak gini aja dah, biar lebih rumit ya. Jadi kayak gini tuh. Tapi seperti biasa, waktu kita bangun stasiun pasti ada yang namanya cooldown 30 menit ya. Pasti itu. Besok live jam 8 kan, seperti biasa jam 9 paman KRN ya. Nanti tuntun saya Bang Rehan. Iya tuh katanya tuh dituntun. Waduh Bang, yang penting aja main aja. Langsung main level 80 nanti. Gak apa-apa ya, aja main aja. Ya, udah punya stasiun, nanti kalau kita ada desain challenge tema kereta, aman, kita udah aman guys ya. Karena udah punya stasiun ya. Oke enggak sa? Oke enggak? Oke ya. Ini pakainya kunci emas ya? Aja nih. Ini nanti buat thumbnail, asik. Ya ini stasiun. Maksudnya jaya aja sama pusingnya level 80. Ya kayaknya item beban semuanya udah terbuka deh level 80. Kalau kita cek di sini buat token dompet kereta kita itu sudah level 3 ya. Satu lagi tokennya besok kita beli nanti bisa upgrade ke level 4 buat membuka si kereta baru ya. Nanti kita punya kereta baru Simeo plus B ya kan. Nah, ini permasalahannya nanti ini bukanya 8.800 Simoleon kereta ya. Di sini kartunya udah lengkap. Tadi juga aku setiap reset ke toko kereta di sini aku beli ini dua ini harusnya beli juga. Jadi beli dua ya, ini beli dua gitu. Biasanya aku beli setiap kartu dua yang pakai SimCash ya. Sekarang aku mulai kayak gitu guys ya, buat ngumpulin kartu-kartu keretanya. Nah, nanti berarti di sini sudah hampir 7.000, berarti kita butuh ini bisa diupgrade lagi ya. Udah bisa diupgrade. Wah, mending Simeo plusnya dulu dah daripada ngupgrade si flying sim ya. Makasih itu tadi paman ya, udah subscribe ya, thank you ya. Mending kita bangun kereta satu lagi yang Simeo plus B sih. Nah, tapi butuh 9.800 Simoleon kereta, karena yang 1.000-nya buat nanti beli tokennya ya. Jadi ya ini harus 9.000 dulu nih, 9.800 ya. Wah, masih lama sih. 9.800 ya. Udah, nanti nunggu besok dulu ya. Ini berarti beli ini satu lagi
sama ngumpulin ini ke 8.800 buat membuka si Meo plus B biar kita keretanya 3 dan nanti bisa lebih cepat pas proses liga, tugas liga yang pengiriman kereta ya. Nanti yang paling mendekati badai anu ya nggak tahu sih. Ini si Meo plus B level 3. Nah, nggak tahu dah. Habis ini paling targetnya upgrade yang si lama line sama si flying sim dulu paling. Itu aja karena ini butuhnya ya itu, ada butuhnya kereta doang. Keretanya level ini, level itu. Dompetnya level segini. Ya berarti kita intinya fokus nanti habis itu upgrade ini sama si Meo dulu ya, gitu ya guys ya. Oke, jadi kan kemarin kita udah membangun stasiun baru ini kan, Metropolitan Railway Station. Nah sekarang waktunya kita buat membuka kereta baru ya, si Meo plus B, karena di sini simulon keretanya sudah cukup guys ya. Setelah ngumpulin beberapa hari, 3-4 harian lah ya, karena setiap hari juga diambil buat beli ini ya. Tapi ini aku skip dulu, aku lebih ngutamain update ini dulu ya, karena ini udah 8.800, nanti buat beli itu 1000 ya bisa sih. Nanti ini sisa 900an ya. Ini si Meo plus B ya, kereta baru kita unlock ya. Persyaratannya ini dompet keretanya, dompet simulon keretanya udah level 4 ya. Nah gas, kereta baru guys ya. Ah, mantep tuh. Mantep, udah punya 3 kereta. Nah di sini syaratnya lebih gila lagi nih ya. Lama line 350 level 3, dompet simoleon level 5 gitu ya. Dan di sini sebenarnya aku beli ini sim cash gitu ya. Beli yang sim cash 22 gitu sih. Tapi nanti dulu deh, gampang ya. Kita bakal coba lakukan pengiriman di sini ya. Ini cooldownnya cuma 10 menit, tapi pengirimannya cuma bisa 30, dapatnya 15 simulon kereta doang ya. Dan sini buat ini sudah bisa di upgrade sebenarnya 3300, nambah penumpang 8 doang ya. Cooldownnya jadi turun 14 menit. Bagi target selanjutnya kita bakal yang jelas ini bakal ditingkatin terus dompet simoleon tiap hari gitu ya, beli tokennya dengan harga 1000. Targetnya selanjutnya itu karena ini kalau mau di-upgrade butuh ini di-upgrade, dan ini di-upgrade harus butuh ini di-upgrade. Jadi kita targetnya upgrade flying sim ke level 2 dan level 3. Kayaknya flying sim cuma syaratnya itu level dompet simbolon aja gitu ya. Nanti kita kumpulin lagi simbolon keretanya sampai 3300 buat upgrade ini. Dan berarti kita harus beli kartu juga di sini 2 ya. Udahlah kita beli 2 guys ya. Ini habisin 38 simbolon seperti biasa, aku tiap hari beli 2. Semoga sim cashku selalu lancar rezekinya ya, sim cashnya ya. Nanti juga jangan lupa nonton iklan gitu ya. Kita beli 2 setiap hari di sini, 2 aja jangan banyak-banyak gitu ya. Dan terus ya, ini berarti udah ada stasiun baru ya kan, Metropolitan, tapi kita masih belum mau membuka kursinya sih, karena buat sekarang kursi ini juga cukup kayaknya ya, buat pengiriman setiap 30 menit gitu. Masih cukup itu kayaknya. Nanti kalau udah nggak cukup baru kita pakai ini, tambahin slot kursinya gitu ya. Kalau nggak nanti sekalian di stasiun yang ini juga bisa gitu ya. Nanti masih di 50.000 pengiriman ya, 50.000 penumpang nih kirim gitu guys ya. Mantap ya guys ya. Jadi kita sudah membuka kereta tambahan ya. Di sini nih, si Meo plus B. Ini kalau mau buka LM grade butuh Cimo plus B level 3 ya kan. Cimo plus B level 3 harus butuh ini di upgrade gitu ya kan. Nah yang jelas kita berarti harus upgrade ini minimal di level 3 dulu gitu ya, sambil ngumpulin kartu-kartunya gitu. Semangat juga kalian buat yang mau mengembangkan kereta apinya ya. Ini aku udah berapa 2 minggu kalian kalau salah ya, semenjak ada kereta di kota Bang Alwi mulai dermawan sim cash ya, udah nggak pelit lagi buat membeli kartu kereta ya, karena asik juga mainin kereta gitu. Kalau kita keretanya banyak makin cepet dapetin simulon kereta gitu ya. Walaupun ini sebenarnya itu aku mikir ke depannya ya, ini kereta nggak dipakai buat misi max populasiku kan nanti mau, tapi kan itu nggak tahu kapan gitu, mau full bangunan juga di sini gitu. Di sini full bangunan juga yang lahan kosong, tapi ini masih ditahan dulu nggak dibangun lagi karena buat review-review bangunan. Nah ini masih lama banget, kita harus ngurusin ibu kota region 4 ini diurus. Jadi ini tetap
ditahanin, dipertahankan buat lahan kosong segini, nggak tahu dah itu isinya kapan, mungkin masih lama banget tahunan gitu ya. Jadi nggak usah mikirin ke situ dulu deh ya, nggak apa-apa ya, nanti kita fokus kereta dulu biar makin apa ya, enak gitu, pas live juga enak ngurusin kereta gitu kan, sambil ada misi baru buat kereta gitu guys ya.